Bukan rumah, bukan. Tuh, gila kalinya. Ini masih Denpasar, Pak ya? Tuh, batunya gede-gede. Ini batunya nih kalau orang ini kayak saya mantan toko bangunan nih. Ini ada yang ngangkut nanti. Kalau ngangkut orang sini marah ya. Pura-pura sini marah. Iya marah ya batunya. Ini batu ini kan menilainya mahal ini. Kalau bakal bangun rumah diketok-ketok dipecahin. Kalau di kali-kali di Jawa batunya udah nggak ada. Banyakan. Tuh batunya untuk bangun rumah kan. Jadi split. Iya. Tuh batunya masih pada banyak batu. Di Bali di Perumnas Dalung ini kalinya masih banyak batu gitu. Kalau ini habis nih bawain bakal dipecahin jadi split. Ini mantan toko bangunan. Tuh lihat tuh. Rumahnya gede-gede. Tuh. Masih ada batu-batu banyak. Tuh batunya tuh. Rumahnya gede-gede. Enggak ada orang ini. Ya udah enggak apa-apa kita syuting aja. Enggak ada ini vegetarian. Nah, udah makan segitu saya udah kuat. Waduh. Apa iki? Ya asik. Kabel. Ya kayak bapak ngelihat ini kan udah biasa aja ya. Saya tahu karena batu ini saya dulu kerjaan saya kan toko bangunan dari orang mecah-mecah batu. Ini. Dijual jadi bakal yang batu kecil-kecil split namanya. Nanya bisa kecilin ya? Bisa. Sip. Lucu ini jadi. Enggak di kali-kali sini masih banyak batu ya? Masih banyak. Orang sini enggak bangun diambil itu enggak boleh. Enggak boleh sembarangan. Itu enggak dikasih sajian batunya enggak? Enggak disajen. Kalau itu diborong batunya boleh. Cuma ngangkutnya susah ini, truk masuknya susah ini naik turun. Itu ada batu tuh di mana dulu bentuknya kayak kura-kura. Oh, dibeli sama orang Korea mahal 2 juta dolar katanya. Kura-kura. Iya, gede kura-kura gede segede rumah. Udah diukir. Enggak diukir, jadi batu alam dulu pernah. Terakhirnya dibawa, ketangkep sama petugas bea cukai lagi dibawa ke airport sama peti kemas. Tangkep udah. Tapi nggak tahu kira dibawa juga kalau gede banget batunya kayak kura-kura di Jawa dulu di Jawa Barat. Makanya saya tahu tertarik sama sungai ada batunya. Udah lama saya jarang lihat sungai yang banyak batunya. Nah ini apa? Bimbingan belajar. Ini namanya Padang Sambian. Iya, Padang Sambian Kebuyu. Ah ini bisa parkir sih nggak bisa ya? Parkir sini. Ah bisa. Nah itu bisa cilok. Oh nggak bisa ada. Udah nggak ada itu tadi. Itu cuma cilok upen-ipen sama. Saya kira es lilin. Kita ke arah yang tadi itu. Laklak tadi. Laklak ya. Sebelum laklak ada apa tuh di bakso apa namanya? Bakso apa namanya? Bakso salju. Bakso. Iya ada tuh yang kata salah jalan tadi. Bisa tuh bakso salju ntar orang sana aja suruh makan bisa makan nggak kuat kali. Ya, bisa. Ya. Ah coba bisa satu aja. Coba ini ya nggak. Naik turun ini. Cuma saya bingung airnya dari mana ini. Maksudnya airnya pam kali. Kalau air biasa nih naik turun susah nancep ini rumah. Dalam. Bakso salju. Itu. Nah, iya, bakso kabut ya. Bakso beranak, bakso. Bakso beranak udah ada bakso saya. Mercon. Bakso kabut ya, bakso beranak dalamnya ada bakso lagi. Mantap. Bakso kabut Iza. Bakso petir, bakso rambutan. Ada bakso rambut. Ini boleh enggak marah orangnya nih? Enggak apa-apa. Apa orangnya suruh makan jadi enggak marah? Boleh juga. Boleh juga ya. Ntar kita lihat. Boleh di video ini enggak?